aktivitas mania dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Coach Arif. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara latihan untuk otot dada. Karena banyak sekali request teman-teman, Coach bagaimana latihan otot dada. Dan kali ini saya akan memberikan tips cara latihan otot dada dengan menggunakan dumbbell, bench press dan incline dumbbell press. Oke guys, Anda bisa ikuti dan tetap stay tune terus di channel kami. Salam olahraga. Dada merupakan latihan yang favorit bagi para fitness mania olahraga ya. Jadi kita bisa melakukan latihan ini menggunakan dumbbell, bisa menggunakan Smith machine atau bisa menggunakan kabel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara latihan otot dada dengan menggunakan media dumbbell. Ada 3 cara atau ada 3 variasi latihan nantinya akan saya sharingkan. Yang pertama adalah flatbend dumbbell press, yang kedua adalah incline dumbbell press, dan yang ketiga adalah incline dumbbell fly. Oke guys, kita ikuti terus channel ini. Oke, terlebih dulu kita melakukan peregangan ya guys ya. Stretching dulu. Jadi selain untuk meningkatkan suhu tubuh, ototnya juga lebih elastis, peredaran darah juga. Bila Anda berada, perlu kita ketahui sebelum melakukan latihan otot dada ya. Jadi otot dada dibagi menjadi 2 bagian, ada pectoralis major dan minor. Artinya kita akan melakukan latihan otot dada secara keseluruhan ya guys ya, dengan menggunakan media dumbbell. Jadi ada pectoralis major sama minor, di mana kita bisa memodifikasi latihan flat bench sama incline dumbbell press ya guys ya. Oke guys, kita awali dengan latihan flatbend dumbbell press dulu ya. Fitness mania dimanapun Anda berada. Sekarang kita mulai latihan flatbend dumbbell press, di mana gerakan ini adalah untuk melatih otot dada. Oke, kita langsung lakukan ya. Ambil dumbbell sesuai dengan kemampuan ya. Kalau saya menggunakan dumbbell 10 kg ya. Tidur, lurus, ya. Retraction dulu. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, guys. Di mana gerakan? Gerakan ini adalah untuk melatih otot dada ya. Gerakan compound, jadi otot ini yang terlibat adalah otot primer dan otot sekundernya. Otot primernya adalah otot dada dan otot sekundernya adalah otot tricep. Lakukan gerakan flatbend dumbbell press ini 4 set. Per setnya adalah melakukan latihan flatbend dumbbell press. Dan saat ini kita akan melakukan incline dumbbell press ya. Incline dumbbell press ini adalah untuk memberikan pressure atau untuk melatih otot bagian uppernya aja ya. Upper chest. Oke, kita akan melakukan langsung eksekusi. Deteksi dulu. Ambil nafas pada saat bagian teringat, hembuskan nafas pada saat bagian terberat.
Oke guys, lakukan incline dumbbell press ini 4 kali atau 4 set. Per setnya adalah 10-12 kali ya guys ya. Lakukan dengan teknik dengan baik dan benar sehingga latihan Anda akan lebih maksimal dan risiko cedera akan lebih menurun. Oke guys, kita akan lanjutkan di variasi latihan yang ketiga adalah flat band dumbbell fly. Oke sahabat fitness mania dimanapun Anda berada, saat ini kita akan melakukan variasi latihan yang ketiga yaitu incline flat band dumbbell flies. Ya dimana merupakan gerakan ini adalah gerakan isolation dimana hanya berfokus pada otot primer saja. Oke guys, kita langsung eksekusi. Ya. Oke guys, flat band dumbbell fly merupakan gerakan isolation di mana gerakan ini berfokus pada otot primer saja, jadi sangat efektif ketika sahabat fitness mau fokus di otot dada bagian saraf keseluruhan. Oke guys, thank you banget ya tadi sudah menyaksikan kan 3 variasi latihan otot dada. Kita pertama menggunakan latihan flat band dumbbell press, yang kedua adalah incline dumbbell press, dan yang ketiga adalah flat band dumbbell fly. Oke, thank you guys, jika video ini bermanfaat jangan lupa berikan like dan subscribe ya, dan bagikan share ke teman-teman. Oke, terima kasih sudah stay tune terus dan dukung channel ini. Tetap semangat olahraga ya. Jangan lupa untuk selalu pantau terus channel ini ya, karena bermanfaat untuk bagi pencinta olahraga khususnya para fitness mania. Oke guys, dan salam olahraga.